Yeah. Yang terakhir obatnya masalah adalah sedekah. Percaya nggak? Nggak ada ceritanya orang yang rajin kerja miskin. Nggak ada ceritanya orang yang rajin membeli miskin, Pak. Nggak ada ceritanya. Rumus dari Allah, orang yang rajin memberi akan diterima pendapatan dia. Ibu, tiga cara rezeki diberikan Allah. Yang pertama, rezeki diberikan Allah karena orang itu berusaha bekerja, betul? Yang kedua, rezeki yang dihidangkan kepada orang soleh. Ini pilihan. Yang ketiga, rezeki dengan cara memberi. Semakin kita banyak memberi, rezeki akan semakin baik. Oleh karenanya, obat dari menghadapi masalah, jangan lupa sedekah. As-sadaqatun syari'un alim. Jemaah, terlepas dari pro dan kontra ustaz sebelah yang banyak dibicarakan karena sedekahnya, terlepas dari pro dan kontra ustaz sebelah yang banyak diperkayakan karena bisnisnya, tapi yang jelas jangan melihat ustaz sebelah dengan masalah. Tapi ingat, sedekah memang akan mempermudah urusan kita. Ibu, Bapak, survei membuktikan. Teng. Halo. Saya dulu main sinetron tahun 2013 di SCTV. Judulnya Pesantren Rock and Roll. Itu yang membuat saya plus dapat jodoh di sinetron itu. Nah, pertanyaannya, kenapa saya bisa ngetop? Padahal usaha banyak, betul? Itu rahasia Allah. Al-Quran 26, kulilah kumamah ikan muji, tukti murka mantasyak, watansi murka mantasyak, watu isu mantasyak, watu dhimu mantasyak, biadikan khair, inna ka'ala kuli syaih kodir. Allah yang mengangkat derajat seseorang, betul? Allah juga yang menghancurkan seseorang, betul? Jadi, kenapa bisa seseorang dibikin terkenal oleh Allah? Karena itu kehendak Allah. Apa yang membuat hal itu terjadi? Karena sebelumnya saya membantu orang bersedekah. Bapak Ibu, karena ada kejadian seseorang ditabrak atas tulang ekor. Jadi lumpuh di tempat, tapi dia tidak berdarah. Saya bingung, orang ini jatuh, tidak ada luka, tak lumpuh. Saya bawa ke rumah sakit, ada uang 1 juta di kantor. Saya sewa ambulan. Saya bawa ambulan ke rumah sakitnya, setelah sampai di rumah sakit, ternyata orang ini patah tulang ekor. Kalau sudah kena tulang ekor, susah. Karena manusia ini hancur tulangnya, kecuali tulang ekor. Besok akan dibangkitkan dari tulang ekornya, dihancur dengan satu hujan dari langit. Akhirnya dokter bilang, ini lumpuh Pak, harus diselamatkan. Bagaimana caranya? Operasi. Bapak kerohnya, bukan, saya bukan keluarganya. Saya yang bantu. Bapak, kita datang aja, kalau gak makin orang ini. Waduh, antara pada tangan tak punya duit, dengan pada tangan menyewakan nyawa seseorang. Akhirnya apa? Menyewak, disudah. Saya pada tangan. Mekat. Masuk di operasi, langsung Pak, keluar administrasi, mati gue. Mati gue. Bapak, operasinya sudah berjalan separuh. Tolong DP 30 juta. Berapa biayanya? 60 juta. Allah beri. Dari mana mau saya segitu? Akhirnya saya pulang ke rumah. Saya cari apa yang bisa dijual. Rumah lengkap. Semua ada. Sebenarnya biar si mobil, ada mobil timur bekas taksi. Saya beli 30 juta, saya jual 29 juta. Langsung saya gunakan DP untuk rumah sakit. Ibu saya bilang,
kalau sangat berkorban besar-besar, tidak apa-apa, kalau yang balas. Alhamdulillah, BP selesai, operasi selesai, dipanggil lagi semua. Kenapa? Pelunasan, mati gue. Sisa 31 juta, ya Allah, dari mana pusing tujuh ini? Akhirnya saya pinjam kotak kali masjid. Benar? Saya pinjam kotak kali masjid. Saya ambil uang itu, saya pinjam, panggil bilang, sebulan tolong kembalikan. Siap, karena ini uang umat. Siap dari mana, tak tahu juga. Dan kemudian saya pinjam uang, saya tembus ke orang pun, saya bawa uang ke rumah, 4 hari di rumah, hari kelima. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah mobil saya habis. Utang 31 juta dan diperjuangkan mati. Ya Allah, ujian apa ini? Belum selesai sampai di situ. Malam-malam jam 1 ada yang ketok sama saya. Buka pintu. Saya buka pintu, ada rumah. Ibu istrinya yang meninggal. Makanya obat mahal.